Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat hadirin semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah setelah selesailah kita serah terima dalam rangka serah terima yaitu atas nama paguyuban Putra Wayah Kelawu dan keseluruhan yang ada di sini sudah selesai. Kami mohon kepada yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita menuju kemerdekaan kita selama-lamanya. Amin. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Indonesia jaya. Hidup Indonesia jaya. Hidup. Merdeka selama-lamanya. Merdeka. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sebuah ungkapan mengatakan, hasil tak akan mengkhianati proses. Ungkapan tersebut ternyata benar adanya. Hal itu dibuktikan oleh anggota paguyuban Putra Wayah Lawu Gunung Selaki yang tergabung dalam ikatan keluarga besar Kerajaan Sriwijaya Pajajaran Tarumanegara Majapahit, yang disingkat Ras Raja Wali. Betapa tidak, setelah berpuluh-puluh tahun dengan setia mengawal perjalanan panjang nan melelahkan putri bungsu Bung Karno Dewi Ayu Wulandari, dalam misi mencari, mendapatkan dan menjalankan amanah Bung Karno. Kini proses pun membuahkan hasil, mereka kebagian juga mendapatkan dana obligasi negara tahun 1959 yang telah cair, di mana masing-masing kelompok mendapat 1 triliun rupiah untuk modal usaha dan kesejahteraan. Serah terima dananya, berlangsung Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023 di kantor Trisuri Banks Nasional Internasional, tempat Putri Bungsu Bung Karno Dewi Ayu Wulandari berkantor, di Gedung Veteran Republik Indonesia Lantai 6 Jakarta. Serah terima dana, ditandai dengan penandatanganan bersama surat serah terima oleh Dewi Ayu Wulandari selaku pemegang amanah langsung dari ayahnya Bung Karno, dengan anggota paguyuban Putra Wayah Lawu Gunung Selaki Ras Raja Wali yang diwakilkan oleh perwakilan masing-masing wilayah. Wilayah Lampung Selatan diwakili Muhammad Ridho, Lampung Tengah Arkani dan Lampung Timur Mulkan. Untuk paguyuban Putra Wayah Lawu Gunung Selaki wilayah Manado Sulawesi Utara diwakili Jeffrey, wilayah Sorong Papua Muhammad Sapri. Sementara itu untuk wilayah Jabotabek diwakili Sungkono dan DKI Jakarta Mugiono dan Murianto. Ikut tanda tangan pula sejumlah saksi-saksi, baik saksi dari pemberi dana, maupun saksi dari masing-masing anggota kelompok penerima dana. Jiwa-jiwa ikhlas dan sabar dalam berjuang, jiwa-jiwa yang pantang lelah apalagi menyerah. Pantas mendapatkan dari apa yang harus mereka dapatkan dari buah manis perjuangan. Setelah memperoleh apa yang diharapkan, semoga mereka tidak berubah, tetap istiqomah mengawal perjuangan Bunda Dewi dalam misi menjalankan amanah Bung Karno, yakni kesejahteraan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ahmad Sarkasi Seputar Publik melaporkan dari Jakarta. Atau tentang untuk kemakmuran kita ya, atas nama perwakilan dari Bandar Lampung atau dari Lampung Selatan maupun dari Lampung Tengah telah selesai. Semoga dengan adanya masalah serah terima ini semoga
dipakai untuk dipakai bermanfaat selama-lamanya. Amin. Seumur hidup dan seketurunan. Dana itu nanti dipakai buat apa, Pak? Buat untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Khususnya? Khususnya terutama yaitu Putra Wayah, Lawu, Gunung Selaki, Indonesia, Lampung, Indonesia. Yaitu yang pertama petani, yang kedua nelayan, yang ketiga pedagang kecil maupun menengah, khususnya yang membutuhkan. Terus himbauannya untuk para anggota ini apa ini, Pak? Gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai untuk berpoya-poya. Titik. Merdeka. Oke, terima kasih, Pak. Merdeka. Merdeka. Merdeka.